Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang masih terumbang-ambing dalam perjalanannya, putuskan khidmat kamu kepada sang iblis dan pisahkan diri kamu daripadanya. Mari masuk benteng, mari masuk ke dalam benteng Allah Ta'ala dengan tumit hati kamu. Mohon dia untuk menunjuki jalan yang diredainya buat kamu. Minta kepadanya supaya dia memperkhidmatkan kamu. Minta supaya dia menunjuki kamu kepada pembendaharaan yang tidak akan habis-habisnya sama sekali, ke tempat air yang tidak ada keringnya sama sekali. Minta dia supaya kamu membencikan dunia dan mencintai akhirat. Bila dia sudah berikan kamu semua kurnia itu, barulah kamu meminta dia supaya kamu membenci akhirat dan mengurniakan kamu beramal hanya kerana dia, mencintai hanya dia, dan meninggalkan segala-gala yang selain dia. Engkau ini hamba manusia, hamba sebab musabak. Jika engkau memang benar hamba Allah, nescaya engkau sudah serahkan semua urusanmu kepadanya dan semua barang keperluanmu di sisinya. Kenapa kamu selalu berkata sesuatu, lalu kamu mendustakan kata kamu? Tidakkah kamu pernah mendengar Tuhan kamu berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alu. Kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alu. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tiada lakukan? Sungguh besar kutukannya di sisi Allah Ta'ala bila kamu mengatakan apa yang tiada kamu lakukan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmat Allah sekalian, semalam kita bicarakan tentang Khidir alaihissalam atau Khadir alaihissalam, tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ia menjadi ayat-ayat Allah di atas muka bumi ini, bahawa ilmu Allah itu luas yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Dan demikian juga kurniaan Allah itu luas yang diberikan pada siapa yang dikehendaki. Kalau semalam kita berkata, kenapa Allah Ta'ala memilih Khadir alaihissalam antara manusia yang dipanjangkan usia? Sebagaimana Allah mengurniakan sebahagian makhluknya dengan usia yang panjang, Allah berikan kepada Fir'aun usia yang panjang, Allah berikan kepada Namrud usia yang panjang, dan sebagaimana sebelum itu Allah berikan kepada Nabi-Nabinya umur yang panjang. Nabi Allah Adam AS umurnya ribuan tahun, atau lebih tepatnya 960 tahun. Itu tempoh Nabi Adam berada di atas dunia. Dan demikian kisah Nabi Allah Nuh AS yang setengah menyatakan usianya melebihi daripada usia Adam itu sendiri. Kan dakwahnya 950 tahun dan umur dia sehingga dia mencapai umur risalah kerasulan 40 tahun, menjadikan umurnya genap hampir 1000 tahun. Kemudian dihidup sesudah taufan beratus tahun.
Dan demikian Allah beri umur yang panjang kepada Dajjal. Dajjal umurnya panjang. Semenjak zaman Rasulullah, Dajjal sudah ada. Sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang menceritakan tentang dia bertemu dengan Dajjal. Dan Tamim Ad-Dari ini memeluk Islam sekitar tahun 9 Hijrah. Bila mana dia mengikuti satu rombongan pelayaran, akhirnya kapalnya pecah. Maka dia berjaya menyelamatkan diri sehingga terdampar di sebuah pulau dan melihat seekor binatang yang berbulu yang tidak diketahui depan dan belakangnya, yang disebut sebagai jasasa. Sehingga binatang ini mengisyaratkan kepadanya, memberitahu padanya supaya masuk ke dalam, ke dalam pulau lagi, dan bertemu dengan Dajjal, seorang lelaki yang diikat. Dan berlaku soal jawab antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, sehingga Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau tersebut, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyuruh Tamim Ad-Dari menceritakannya di atas mimbar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahidnya atau petunjuknya berapa umur Dajjal, sehingga Allah panjangkan sampai hari ini. Kalau kita mengambil kira usia Dajjal itu, katakan bermula pada tahun zaman Rasulullah, tahun 9 Hijrah, katakan kita mengambil secara umum. Kalau hari ini 1444 Hijrah, berarti 1400 tahun. Hampir 1400, satu usia yang panjang. Dan Dajjal belum keluar, sehingga satu tempoh yang disebut hari kiamat. Dan demikian juga Allah umur panjangkan umur Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj sudah pengada sebelum Zulqarnain. Dan Zulqarnain di antara hamba soleh yang Allah sebut dalam Quran. Selain daripada kita sebut sebelum ini, Maryam, Asiyah, Luqman, masuk Khadir, dan termasuk Zulqarnain dan Suratul Kahf. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah kami akan wahyukan tentangnya, menceritakan tentangnya. Baik, Dzulqarnain dia berhadapan dengan satu makhluk namanya Ya'juj Ma'juj. Bila satu kaum mengadu kepada Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sentiasa suka melakukan kerosakan. Di mana-mana Ya'juj dia keluar pagi hari, pada mana kampung berdekatan dihancurkan, kemudian dia pulang sebelum matahari terbenam. Begitu setiap hari dia buat, sehingga dia merosakkan kampung-kampung yang berada sekitarnya. Lalu penduduk kampung mengadu kepada Dzulqarnain. Maka Dzulqarnain alaihissalam buat satu penyelesaian. Walhal tentera Dzulqarnain besar, dia boleh sahaja menyerang Ya'juj Ma'juj. Tetapi dia mengetahui Ya'juj Ma'juj ialah tanda kiamat. Dia tidak mampu mengubah apa-apa, mematuhi peraturan Allah itu. Umpama kita lah, kita terkatakan anak kita ni sparring atau lawang taekwondo, pertandingan lawang, anak kita kalah, kita boleh masuk campur tak? Tak boleh, sebab itu dalam peraturan dia. Tak boleh campur, biarlah kalah, tolong pujuk je lah. Sebab kita tak boleh campur, itu peraturan. Umpama anak kita masuk periksa, kita pun tak boleh campur dia. Walaupun dia gagal sekali, tak boleh buat apa, kerana itu peraturan. Maka tu kan, kalau orang tanya kenapa dia tak serang, walhal Zulqarnain ini gagah kuat, pemilik timur dan barat, antara raja yang menguasai dunia. Tapi dia tidak boleh membunuh Ya'juj Ma'juj, kerana ia adalah tanda akhir zaman. Apa yang dibuat oleh Zulqarnain? Membina tembok. Faidah jaa wa'adu rabbi jaa lahu dakka wa kana wa'adu rabbi haqqan. Dan suratul kahfi kata Dzulqarnain, ni aku bina tembok ini satu ikhtiar, dan ini janji Allah. Tapi bila datang ketentuan Allah, dia akan runtuh. Walau sekuat mana pun, bila datang janji Allah, faidah jaa wa'adu rabbi jaa lahu dakka, bila datang janji Allah, dia akan runtuh. Kita ni gagah macam mana pun, datang janji Allah, kita akan rebah, mati, kehancuran. Ya'juj Ma'juj berapa umur dia?
Kalau kita mengambil kira Dzulqarnain seorang yang hidup pada zaman Nabi Isa AS, pegang pendapat ini, katakan sebab Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, maka dihidup zaman itu. Ada yang menyatakan dihidup zaman sebelum Musa. Berapa puluh ribu umur Ya'juj Ma'juj? Tak ada orang menolak bahawa Ya'juj Ma'juj umurnya panjang sampai hari ini. Sebagaimana kita tak menolak panjangnya umur Dajjal. Tadi kita jumpa kata tak Dajjal mati dah. Sebab lama sangat ditua tunggu nak keluar lambat sangat mati. Tak ada orang cakap begitu. Kerana mengetahui dia janji Allah. Dan Khadir ini juga janji Allah, yang Allah panjangkan umur dia. Dan kita sebut semalam apa sebab dia panjang umur. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ketika mana berlaku banjir zaman Nabi Nuh AS, ini wujud bahawa Khadir telah wujud pada zaman Nabi Nuh AS, maka semua naik bahtera. Nabi Adam waktu hidupnya ada wasiat. Nabi Adam AS kata akan datang satu waktu nanti bumi ini akan dilanda banjir besar. Kalau berlaku, maka jaga mayat aku. Tengambil mayat aku balik untuk dikebumikan tempat lain. Persis bagaimana wasiat Nabi Allah Ya'qub pada Yusuf AS dan wasiat Nabi Yusuf kepada Bani Israel untuk Musa membawa jenazahnya ke bumi Filistin, walau dah hampir ratusan tahun. Maka Nabi Nuh AS pun mengambil jasad Adam AS, menaikkan ke dalam bahtera. Dan bila mana banjir berhenti tamat, siapa yang nak kebumikan Adam AS di tempat yang telah ditentukan? Lalu Nabi Allah Nuh suruh, tapi orang tak berani turun sebab keadaan lepas banjir ni teruk. Tuan-tuan pernah pergi melawat masa banjir lepas banjir, macam mana? Muntuhan itu dengan kotoran, dengan macam-macam. Itu belum cerita macam-macam ketakutan. Maka tak ada orang berani nak tanam. Lalu kata Nabi Nuh, siapa yang tanam, maka Allah akan panjangkan umur dia. Maka Khadir mengambil tanggungjawab itu, dibawa jasad Nabi Adam AS dan dia mengkebumikannya. Ini satu pendapat ulama. Ya, barangkali kita tanya ni, kan Adam AS kan besar, maka Khadir ni juga besar. Maka datang persoalan macam-macam. Baik, cukup kita bahaskan dari sudut apa sebab Allah panjangkan umurnya, kerana dia melaksanakan apa yang diminta oleh Adam AS, mengkebumikannya kembali untuk mendapat kemuliaan tadi. Dan riwayat yang masyhur bahawa kenapa Khadir ini panjang umur ialah kerana dia meminum air, yang dengan minum air tadi dipanggil ma'ul hayat, menyebabkan panjang umur. Allah sebut dalam Quran, waja'anna minan ma' kulla syai'in hay, kami jadikan dari air semua benda jadi hidup. Tanah yang gersang akhirnya sebab air hidup tanah tu. Ni Arab Saudi dahulu terkenal dengan bumi padang pasir. Akhir subuh Emirate, tuan-tuan tengok Emirate, even Dubai atau Qatar, zaman dulu padang pasir. Akhirnya dengan faktor air Allah subuhkan, sehingga hari ni kita tak nampak padang pasir kat mana, kat Emirate tu, dengan bandar, dengan tanam-tanaman. Baik, ini disebut ma'ul hayat, itu air kehidupan. Di mana ada yang kita cerita semalam, kisah ikan itu hidup kerana terkena air tadi. Maka Khadir AS kan dia meminum dan memandi air tadi, maka Allah berikan panjang umur. Baik, biradil nazar, andai kata kita tidak mahu melihat sebab-sebab ini umur panjang, cukup macam saya contohkan bagaimana Allah panjangkan umur Dajjal, bagaimana Allah panjangkan umur Ya'juj Ma'juj. Kalau Allah panjangkan umur-umur orang yang jahat ini, maka demikian Allah panjangkan sebahagian orang baik. Satu kemuliaan. Maka dipanjangkan umur Khadir AS untuk mendapat kemuliaan ataupun untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Baik, kita dah sebut semalam bahawa hidup Khadir dan Ilyas
menjadi perbahasan ulama. Masing-masing ada dalil masing-masing. Dan kita ada dalilnya dan mereka ada dalilnya, dan kita berlapang dada hidup atau mati. Bukanlah satu persoalan akidah. Yang orang tak percaya jadi kafir. Wajib percaya. Tidak begitu. Tak ada ulama yang menyebut. Ini pendapat. Cukup bila kita sebut semalam Imam An-Nawawi sebagai contoh, Imam Ibn Salah. Dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain, termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haythami, yang menyatakan qadi itu masih hidup. Dan ini pendapat sebagai besar para ulama. Yang kata mati pun sama ada bahagian pendapat ulama. Baik, itu satu qaulun fasl, satu penjelasan terhadap hidup Khadir alaihissalam. Baik, kembali kepada apa yang nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kerana Syekh bila cerita tentang wali-wali Allah ini, supaya mereka menjadi contoh dalam kita mendekatkan diri pada Allah. Sebab kalau kita sebut Nabi dan Rasul, lalu kita akan, sebahagian kita akan kata tu Nabi, tu Rasul, kita siapa? Maka Allah beri contoh orang, ya, asas mengikut Rasul itu tidak boleh padam. Macam mana pun lemah kita, memang Allah perintah kita ikut Nabi SAW. Tapi macam kita selalu cakap, itu Nabi kita siapa sangat. Maka Allah hadirkan orang bukan Nabi. Bahkan sebahagian mereka ini daripada latar belakang yang buruk dan teruk, sehingga Allah angkat menjadi wali Allah. Kita baca kisah Fudhayl bin Iyad, seorang perompak yang bertaubat, yang diangkat menjadi wali Allah. Kita baca kisah Malik bin Dinar, seorang yang terkenal dengan mabuknya, sehingga dia menjadi insaf dan menjadi ketua wali Allah di zamannya. Kita baca sejumlah kisah ulama seperti Ibrahim bin Adham, seorang raja yang lalai dengan jawatannya, akhirnya angkat menjadi wali. Hampir kita kata wali-wali Allah yang kita baca kisah mereka punya latar belakang yang kadangkala lebih teruk pada kita secara latar belakang, supaya kita tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah, supaya kita tak pernah beri alasan saya macam nak dekat dengan Allah, saya ni teruk, saya ni jahat, saya ni bukanlah keturunan baik, saya itu, tak, tidak ada alasan itu. Sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah. Kerana Allah melapangkan jalan ini selapang-lapangnya. Allah menerangi jalan ini seterang-terangnya. Kenapa kita memilih jalan yang gelap dan jalan yang sempit? Untuk menjadi musuh Allah. Untuk menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Sedangkan Allah membuka jalan rahmatnya begitu luas. Jalan kasih sayangnya. Jalan kurniaannya. Luas, terang, benderang. Selesa. Maka kenapa kita menolak jalan ini? Tentang kita kalau ada kereta, nak mana-mana, waste ni, waste. Kita punya bapa angkat ni, yang tunjuk jalan, jalan ke sana ke sini. Dia tunjuk jalan macam mana? Jalan yang kita akan selesa. Cepat. Dia beritahu kita jam berapa minit, berapa minit. Dia beritahu kita bila sampai. Dan dia beritahu kat mana speed track. Dia beritahu kat mana ada accident. Dengan panduan tadi, kita berjalan tenang, kita ada maklumat. Oh, apa benda ni jam, tengok. Oh, rupanya lori terbalik. Berapa minit jam? Oh, ada 19 minit. Dah jam nak lari ke mana? Okey, lalu kot jalan ni. Dia tak ada kata jam, dia putih, sabar je. Tak ada. Dia beritahu alternatif dia. Sini, ke sini, ke sini. Sehingga kita berpengetahuan. Kita jalan atas jalan raya tadi dengan berpengetahuan. Orang kalau jalan atas jalan raya, berpengetahuan dia tenang. Tapi kalau kita jalan antara jalan raya, tak berpengetahuan, kita resah. Apa berlaku ni? Sampai bila je ni? Sampai 4 hari ke? 5 hari ke? Kita jadi resah. Habis nak lari ke mana kalau jam ni? Nak buat mana? Tidur sini ke? Selimut tak bawa, bantal tak bawa. Tapi bila ada satu makhluk ni beri dia maklumat, kita pun okey, tenang. Ni lagi 2 jam sampai. Lagi 3 jam sampai. Kita pun boleh call rumah, abang lewat sikit mana ni. Abang lewat sikit, mungkin lewat 3 jam, 4 jam. Awak pun tak payah tunggu, tidur je lah. Mungkin subuh pun abang balik. Kita boleh beritahu sesuatu. Maka jalan yang Allah beri pada kita untuk jadi hamba ni begitu jelas, terang. Tapi kenapa memilih jalan yang buruk, yang sesat? Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, ini para wali Allah, yang Allah beri jagaan dan jaminan. Ketenangan, kebahagiaan. Bahkan Allah berikan kepadanya sesuatu yang di luar batasan pemikirannya.
dan di luar planning dan perancangannya. Karena Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan kepadanya sesuatu yang tak dijangkanya. Setiap kali kita memilih menjadi hamba Allah yang benar-benar, setiap kali itu ada surprise yang baik. Kita kan suka surprise-surprise ni. Ada surprise yang baik. Tapi kalau kita memilih untuk mengingkari Allah, juga ada surprise yang tak baik. Mengejut datang macam ni. Sama ada kita ingin memilih mengejut yang mengembirakan atau mengejut yang mendukacitakan. Dan akhirnya kita nampak apa yang Allah takdirkan pada kita begitu indah, begitu baik. Apa yang kita peroleh dalam perjalanan hidup ini begitu menenangkan kita. Tenang sebagaimana Ibrahim tenang dalam api bakaran Namrus. Sebagaimana Asia tenang dalam palangan Fir'aun. Dan sebagaimana ramai hamba Allah, ahli sihir Fir'aun yang tenang dengan hukuman yang berat. Fir'aun kata, baik kita bunuh, kita potong kaki, tangan, dan kita bunuh dengan bunuh yang paling dahsyat. Maka dengan tenang ahli sihir beriman berkata, faqdi ma antaqad, silakan. Innama taqdi hazil hayata dunia, kuasa kamu cuma kat dunia je. Lepas ni kamu pun kena sekali. Jawapan yang tenang, yang menyaksikan mereka gugur syahid. Inilah dia jalan Allah. Jalan Allah dijanjikan ketenangan. Sebagaimana Allah berfirman, ala bidhikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, hati tenang. Dan ini yang saya katakan, kita cari duit banyak, belum berjawatan dan kuasa, belum dapat followers yang ramai, likers yang ramai, semuanya kerana kita nak tenang. Semuanya kerana kita nak gembira. Itu yang kita cari dan itu semua manusia cari. Walau pencarian kita itu cuma dekat dengan kita, tak jauh. Ketenangan yang Allah berikan kepada siapa yang ingin mencarinya, siapa yang ingin memilikinya, ia dekat dengan kita sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, beritahu kepadanya aku dekat. Allah tu dekat kerana Allah itulah sumber ketenangan. Siapa yang bersamanya Allah, maka tenang. Tapi sebaliknya, siapa yang bersamanya ialah lain pada Allah, dia mula akan goncang, dia mula akan gelisah ikut jenis pendamping dia. Dan pendamping paling buruk sekali untuk dia akan gelisah dalam hidupnya dunia akhirat ialah iblis, syaitan. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, wahai orang yang masih terumbang-ambing dalam perjalanan, putuskan khidmatmu kepada iblis. Seorang bila tidak bersama dengan Allah, dia bersama dengan iblis dan para tenteranya. Seorang bila dia bersama dengan Allah, dia telah masuk dalam benteng yang kukuh. Seorang bila tidak bersama dengan Allah dalam segala tindak tanduk, perbuatan, tindak dan juga perkataannya, maka dia telah menjadi pengikut iblis. Baik, macam mana iblis sesatkan kita? Dan bagaimana seorang itu dengan mudah berkhidmat kepada iblis, menjadi ataupun memenuhi apa yang iblis nak, itu menyesatkan kita, menyumbat kita dalam neraka. Itu adalah cita-cita besar iblis. Iblis bukan nak duit. Dia bukan nak dunia sebab dia tahu ni semua binasa. Dia nak anak Adam ni masuk neraka. Itu dia nak. Sedangkan Allah Ta'ala menghendaki hambanya semua masuk syurga. Maka diutuskan Nabi dan Rasulnya. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah, akan kujadikan hambamu dalam neraka. Akan kujadikan siapa pun mereka, tak kira siapa. Iblis tak pernah sebut orang tertentu dikecualikan, melainkan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hambamu yang ikhlas. Bukan maknanya iblis tak goda, tapi iblis tak berjaya. Goda, digoda semua. Digoda semua supaya mereka ini menjadi mainan-mainannya, tunggangan-tunggangannya, bahkan menjadi pengikutnya dalam neraka. Ya, sama-sama masuk neraka. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh para ulama. 10 jalan iblis dalam menyesatkan manusia dan menjadikannya sebagai khadamnya dan menjadikannya sebagai pengikutnya dan menjadikannya sebagai anak-anaknya.
Iblis syaitan ni dia nak suruh kita jadi anak-anak dia. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu ikut jejak langkah syaitan kerana ia musuh kamu yang nyata, musuh kamu yang terang. Allah berfirman, wa man yattakhidhish syaitana waliya wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan itu pembantu dan penolongnya dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rugi dengan rugi yang jelas nyata. Baik, ini syaitan. 10 jalan yang digunakan oleh iblis untuk sesatkan kita. Pertama kata ulama ialah tazayyun. Apa itu tazayyun? Menghiaskan segala kemungkaran, segala kejahatan nampak indah. Pertama-tama syaitan akan hiaskan dunia ini sehingga kita nampak kita macam tak ada tempat lain melainkan dunia ini. Walau kita ada akhirat yang lebih luas, yang lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Syaitan mengindahkan dunia ini sehingga hampir kita tak jumpa orang yang tak terpedaya dengan dunia. Dengan maksud terpedaya dengan dunia ini, merasakan macam dunia ni kekal. Lalu dia sibuk mencari bekalan dunia, bukan bekalan akhirat. Kata yang sibuk cari bekalan dunia, melampau-lampau sebab dia rasa dunia itu kekal, sehingga tak ada bekalan akhirat sebab dia rasa akhirat tak ada. Itu yang berlaku pada orang kafir dan orang Islam yang terpengaruh dengan cara hidup orang kafir. Kita jadikan mereka ikon kita, akhirnya kita pun terpengaruh hidup macam tu, menganggap tak mati, menganggap lambat lagi mati. Ini semua kerana syaitan menghiasi dunia. Lalu kita nampak indahnya dunia ni, indah dunia, lalu kita pun ditipu lagi dengan tempat-tempat pelancongan yang indah. Bila kita orang Islam memang cari tempat lawa indah untuk melancong tengok, tapi kita tetap melihat di dunia yang akan binasa. Lawa mana pun Allah, ni baru dunia, bagaimana syurga? Orang beriman dia sentiasa berhubungkan dengan syurga. Ni makan sedap baru, makan kat dunia sedap, kalau akhirat macam mana? Itu orang beriman. Dia sentiasa melihat dunia itu rendah pada akhirat. Ni baru kita rehat kat dunia punya seronok, macam mana rehat dalam syurga? Ini baru kita rasa seronok menikmati itu dan ini dan itu, bagaimana syurga nanti? Itu orang beriman. Cara orang beriman cakap. Tapi orang kafir tak, dia cuma nampak dunia. Ini panggil tazayyun. Yang kedua, syaitan akan hiaskan dengan atas nama jalan pertama di tazayyun. Kita sebut ada 10 jalan. Jalan ni dari susu-susu dia pula. Pertama, syaitan, kita sebut tazayyun menghiaskan, dia akan hias dunia. Yang kedua, dihiaskan amalan kita. Amalan. Amalan tadi, kita nampak macam bagus, baik. Kitalah paling baik, kitalah paling ahli. Dihiaskan, kitalah paling dekat dengan Allah. Itu tazayyun. Dia akan menggunakan kata-kata seolah-olah kita ini sentiasa betul. Menghiaskan walau hakikat kita salah. Itu payah nak dengar nasihat orang. Kita rasa kata-kata kita lebih hebat daripada kata-kata Quran dan hadis Nabi SAW. Itu ada orang teruja dengan kata-kata dia. Ni Allah dah kata gini, dia ada kata-kata lain. Ulama bagi contoh tazayyun ni. Tuan-tuan, ketika kita tidur, tidur malam tadi, kita pun nak bangun subuh, maka datang hiasan kata-kata syaitan. Dia kata, jangan bangun lagi lah, kamu kan semalam penat, rewang semalam, tolong orang. Tak apa, sesekala bangun lambat, kamu pun dah buat baik semalam. Kita terus bangun pukul 8 pagi. Dia beri satu kata-kata indah, seolah-olah kita ni terkecuali buat benda ni sebab kita sekian-sekian. Ini tazayyun. Bama kita lah, kita dah buat satu benda baik. Saya dah buat benda baik, biar orang lain lah pulak-pulak baik. Saya dah buat ibadat ni, yang lain tak payah buat lah, ni je. Tentang kita duduk nampak apa yang kita buat ni dah cukup. Itu tazayyun. Sedangkan kita tahu kita orang beriman, segala amalan kita buat ni tak pernah cukup.
segala amalan yang kita buat ini tak akan pernah terhenti sampai kita menemui Allah. Tapi syaitan menggunakan senjata tazayun, kamu kan dah banyak buat ibadat, kan baru balik umrah. Berapa juta dapat pahala tu. Lepas sebelum ni kan pergi haji pula. Banyak pahala, jadi tak apalah. Tak payah lebih-lebih, kan nampak macam over sangat. Ni, katang iblis. Bunyi tu macam betul. Dia wujudkan wasang ke, sebab tu kita jumpa ada orang, dia mula memilih-milih buat baik. Dia mula baiknya bermut, kadang buat, kadang tak buat. Sebab dia mendapat kalimah tazayun atau tazin, hiasan daripada syaitan. Jalan yang kedua, kalau kita ringkaskan, ialah talbis. Apa maksud talbis? Kita dengan jauh kitab talbisul iblis, dia bawa kekeliruan. Dia mengelirukan kita antara benar dan yang salah. Benar dan salah. Yang Allah sebut dalam Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan kebenaran dan kebatilan, sehingga keliru kita. Contoh macam mana? Contoh, kita buat pinjaman bank riba. Kawan kata haram. Tak, tujuan kita ni kan untuk lindungi keluarga kita, anak-anak kita. Tidak nak berteduh kat mana, itulah beli rumah ni. Kan riba tu haram. Ialah tujuan kita untuk jaga anak. Lihat talbis tu. Panggil talbis tu iblis. Macam kita kata duit riba ni haram, haram kita makan. Saat saya tak makan, saya buat jamban. Kita rasa macam betul tindakan kita. Ramai orang digunakan duit riba, even duit haram, bukan untuk makan. Sebab kita makan haram, tapi kalau guna kat lain tak apa. Saya guna bayar samang, bayar income tax, boleh kan? Itu talbisul iblis. Maksud makan, dia jangan guna. Bila kita sebut hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita makan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW, la ta'kulu bisyimal, fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Jangan makan tangan kiri, syaitan makan tangan kiri. Dan daripada hadis ini juga, bukan sekadar kita katakan makan tangan kanan, termasuk kita kalau beri benda-benda baik, tangan kanan. Kita beri duit ke orang, tangan kanan. Beri makanan, tangan kanan. Apa pun yang baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi sya'ni kullihi. Rasulullah sallallahu suka kanan pada semua perkara. Nabi kalau sikat rambut pun Nabi belah kanan dulu. Sikat pakai kasut kanan dulu. Kanan dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang tak elok, yang kita tak suka, maka sebaiknya kiri. Berseberak, kencing, kiri. Ambil benda-benda kotor, najis, pegang tiap ayam, pegang tiap itik, pakai kiri. Habis tak, kalau kuih tiap itik, tangan kiri, tangan kanan. Terpulanglah kita nak makan ke kita nak buang. Ha, nak makan tangan kanan. Jadi, ada orang bila dia buat sesuatu, yang jelas makan tangan kanan itu jelas. Bila nak beri sesuatu dengan tangan kanan, dia pun beri tangan kiri. Kita jangan beri tangan kiri, tangan kanan. Kita bukan nak makan ustaz, nak beri je. Tak, itu talbis kita panggil. Maksudnya, macam kita bagi contoh tadi, duit haram tak boleh makan, kita tak makan, kita bayar sama. Sama dah tu. Kita ustaz memang beli arak, tapi bukan untuk kita. Kita nak entertain kita punya customer. Korporat-korporat besar, dia ada partner-partner bukan Islam, kafir. Dia pun cara macam mana nak hiburkan orang ni, dia pun beli arak. Dia bukan nak minum, dia tak minum, dia entertain. Ni bahasa ni bahasa orang korporat lah. Kita nak hiburkan. Ada seorang hamba Allah, dia ke orang tertentu lah. Rumah dia ada minibar. Minibar, arak semua. Ke sahabat saya tanya, kenapa ada ni? Kita tak minum, kita entertain orang. Entertain orang. Ni ada orang bincang-bincang bisnes, ha sini. Sebab nak keluar kelab malam, bini marah. Takut bini. Dia tu, ha tak takut, bini takut. Dia nak clubbing keluar, ajak customer minum kat park kelab tu, takut lambat. Bini marah pun lambat-lambat sangat.
Senang-senang buat arak kat rumah kita je. Macam tu agak-agak cadangan dia. Dia pun buat mini bar rumah dia. Ada macam-macam arak. Customer datang bincang kat rumah. Saya tak minum. Saya cuma beri minum. Ini talbisul iblis. Iblis mengelirukan kita. Dan kita seperti menjustifikasikan satu benda. Seolah kita betul. Salah. Hatta kita duduk di tempat yang ada hidangan arak pun salah. Walau kita tak minum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin fiha al-khumur aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan duduk pada majlis yang dalam tu ada arak. Kita tuan-tuan pergi majlis kahwin, pergi majlis kahwin, dalam tu ada arak. Walau kita tak minum, meja lain pun haram kita pergi. Kan ada arak. Walau dia tak serve kat kita. Tapi iblis kata, bukan awak minum. Itu anak-anak kita yang kerja kedai-kedai arak. 7-Eleven jual arak. Anak-anak kita orang Islam. Kita pakcik kita tak minum, kita cuma angkat je. Tak kat peti. Walau hadis jelas. Arak ni ada 10 golongan yang dilaknat. Bukan tukang minum je, tukang angkat sekali pun dilaknat. Jadi orang yang kait dengan arak ni 10 orang. Yang driver, dia seorang hamba Allah tanya, saya. Suami saya kerjanya driver lori arak. Macam mana pendapatan dia? Dia tak minum arak, dia jadi driver. Kata haram, dosa, tak boleh. Kan dia termasuk dalam kelompok. Tapi ni cari nafkah, saat saya tengah ngandung, tunjuk perut dia ngandung. Salah minta simpati lah. Jadi ustaz fatwa ustaz, lembut sikit, halal. Jadi ustaz ngandung ni anak, suami driver lori arak. Macam mana ustaz? Ada seorang hamba Allah tu, dia jumpa saya. Dia mazak dia pelik sikit. Mazak dia, dia diri tepi jalan, tunggu lori arak, dia baling batu. Pelik. So, saya benci arak, dia kata. Benci. Jadi saya memang tunggu kat highway tu, laluan arak, pegang batu sebiji. Lalu je, baling. Mau pecah, mau pecah. Tak kena tangkap pula dia tu. Nak kena tangkap, isya gila. Tu tak kena tangkap. Jadi kita ni pun tak betul juga. Ada cara dia. Tapi yang ni tak betul cara. Memang tak betul. Yang ni cara yang disangka betul. Oh, saya nak tu arak ustaz, saya pun pergi semua pak kelab. Ni kelab malam saya baling batu. Tak boleh, itu fitnah pada agama. Nanti orang pergi masjid baling batu masjid pula. Kita semua benda kena berdasarkan ini, bukan emosi. Talbisi iblis ini, kekeliruan yang dibawa oleh iblis, dia jadikan seseorang itu buat benda haram lalu menjustifikasikan benda itu atas sebab-sebab tertentu. Darurat lah konon. Saat kita orang kontraktor, sah, tak bagi rasuah nanti tak dapat projek. Darurat. Eh mati ke tak dapat projek? Tak mati tapi susah lah. Tak reti ke buat projek sendiri? Tanya orang ni dikelirukan oleh iblis. Apatah lagi iblis kata tak apa. Buat dulu sebahagian sedekah ke masjid. Ha, kalau boleh kau bagi ustaz yang beri fatwa haram tu sekali, InsyaAllah jadi halal lepas tu. Darurat, okey boleh lah. Darurat boleh. Ustaz pun dapat sekeping, okey lah tu. Tu ini talbis. Ramai orang dibuat jahat, kemudian dia kata dia boleh bersihkan dengan derma masjid, dengan derma anak yatim. Ini talbis. Kerana Allah Ta'ala tak terima sedekah daripada wang yang haram. Dan kita dah baca hadis sebelum ini. Siapa yang bersedekah dengan wang haram untuk tujuan menyucikannya, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan satu dosa. Kita macam seorang macam dia haus, dia pun minum arak. Sebab haus. Tak haus tak jadi sebab untuk kami minum arak. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dan negeri yang arak ni menjadi obat untuk kami, untuk banyak penyakit. Sebab negeri kami negeri sejuk. Lalu kata Nabi SAW, innahu laisa bidak, innahu laisa bidawa. Arak itu tak akan sekali-kali menjadi obat. Dan Rasulullah menyebut, tadawu wala tatadawu bil muharram. Berobat, jangan berobat dengan arak yang haram. Jangan. Jadi talbisu iblis, kita ni buat satu benda haram lalu kita justifikasikan. Ni isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Misal contoh. Ya dosa. Tapi dia dijustifikasikan. Kita bukan nak pergi tempat tak elok sah. Pun masalah suami tak nak bagi. Tak masalahnya tak boleh. Itu kebenaran dia. Ia bukan kebenaran.
Isteri dia tak boleh keluar melainkan dengan kebenaran suami. Suami benar, okey. Melainkan apa yang dikecualikan oleh syariat. Seperti kalau perempuan tak nak ke masjid, ya, itu suami tak boleh alam. Berdasarkan hadis Nabi yang jelas, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Tak boleh halang wanita-wanita untuk ke rumah Allah. Tapi kalau dia nak pergi belajar bukan di rumah Allah, dan ilmu tadi suami dia boleh hajar, maka keluarnya juga jadi maksiat. Dia nak musafir sana sini, suami kita tak boleh lah. Dia kata nak keluar juga, tak boleh. Eh, kita kan nak hubung silaturahim. Justifikasinya tak, asasnya tak boleh keluar. Maka jangan kamu dibeli oleh iblis dengan alasan macam-macam. Tentang yang haram, dia haram. Apa pun alasan kita, alasan kot sini, alasan kot sana, tak perlu lah. Yang haram kita patuhi. Yang haram, yang buat pinjaman riba ke apa, yang haram tu haram. Tak payah nak justifikasi apa. Saat kita beli bangunan pun, kita nak buat tahfiz. Pasalnya pinjaman riba, tak boleh. Ini senjata setan nombor dua. Yang ketiga, senjatanya ialah taswif. Apa itu taswif? Tangguh-tangguhkan. Kita nak taubat, biar dululah, tunggu pencing. Kita nak taubat pergi Mekah, nanti kita taubat. Kita nak qadak solat, tak nak qadak lagi lah, qadak akan datang. Semua benda-benda baik ditangguh-tangguhkan. Sebab iblis dan syaitan tanamkan dalam diri kita bahawa kita tak akan mati lagi. Tetapi penyakitnya sebab kita tak ingat mati. Dan kita rasa kita tak mati dalam waktu terdekat ni. Rasa baru umur 50, tak lagi kot. Tak lagi, kita pun ada perancangan banyak ni. Anak kita yang nak kahwin, yang masuk universiti, bla bla bla. Tuan-tuan, jangan terpedaya dengan umur kita. Wa iman muda, wa iman tua. Kan tidak pernah Allah jadikan zoom selesa pada kematian. Kerana kematian itu datang seperti hujan, dia akan membasahi semua tempat dan keadaan. Kita cepat lambat mati. Keluar daripada kelas mati. Di masjid mati. Boleh berlaku. Ini kita lagi cepat berita kematian sampai kat telinga kita. Berbanding dulu. Dulu nak sampai berita kematian, tunggu telegram 2 minggu. Baru beritahu fulan bin fulan mati. Hari ini buka je Facebook, kawan kita meninggal. Kadang belum meninggal pun dia meninggalkan dia dulu. Eh, dia belum mati tak? Ya ke belum? Tersebar berita awal sikit 2 hari. Lepas tu dia mati juga. Awal sikit 2 hari. Maksudnya cepatnya berita kematian. Sehingga orang-orang yang belum mati pun dah sampai berita dia mati. Lu arwah tuan guru Ismail Khomus. Kali berita dia mati. Sejak mati. Bila mati orang pun telefon orang dekat, betul ke Datuk Ismail kamu meninggal dunia? Sehingga satu hari saya pun dapat berita sama. Orang tu berita ni, Datuk Ismail kamu dah meninggal. Maka saya pun telefon lah orang kanan dia, orang kuat dia ni, telefon. Tanya, ji, betul ke ji? Saya baru makan dia, ustaz. Mati lagi. Kita tasabut. Kita tak sebar lah. Orang lain sebar lah ni meninggal. Okay, saya jumpa almarhum tuan guru Ismail Khomus di hospital Ampang. Pergi jumpa. Ni saya sembang. Ana ni share berapa kali dah orang kata mati. Tak mati-mati dia kan. Berita mati tu dah banyak. Untuk beritahu pada kita, zaman sekarang lagi cepat berita mati tu akan sampai pada kita. Supaya kita tak lalai. Kok Facebook ni mati, ni mati, ni mati, ni mati. Dan ni baru 2 tahun kahwin mati, setahun kahwin mati, 6 bulan. Yang ni mati masa akad nikah. Tengah akad nikah boleh mati. Ajal. Jadi syaitan gunakan senjata taswif. Tak mati lagi. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Lepas tu bila kita nak buat baik, dengar je kata nanti dulu. Ha, setan tu. Ustaz, kalau bini saya cakap nanti dulu, syaitan guna bini kita lah tu. Nanti dulu. Nak pergi masjid, bang, jangan pergi lagi bang. Tunggu kita tua, sama-sama kita pergi bang. Berpimpin tangan, romantik sikit. Kata bini. Macam betul cakap bini tu. Atau suami cakap macam tu. Tak payah-payah pakai tudung lagi lah. Nanti-nanti kita pakai. Nak agak-agak ubang banyak, kita pakai tudung. Ini taswif. Iblis, syaitan, dia akan sentiasa, dia tak mampu nak jadikan kita, menghalang kita buat benda tu sekaligus. Maka dia akan jadikan kita tangguh benda tu. Cukup tangguh tu ialah menghalang.
Kata berapa kali dah kita berazam nak hafal surah Al-Mulk. Tak apa-apa nak hafal surah Al-Mulk ni. Lepas balik sambutan Rasul Rasul nak hafal Al-Mulk. Tak apa-apa 30 ayat. Sebab tangguh lagi tangguh. Tangguh. Jangan tangguh. Rangka satu perancangan yang baik. Doa pada Allah. Salat 2 rakaat teruskan. InsyaAllah Allah mudahkan. Yang keempat, ini senjatanya ialah tahwin musibah. Tahwin maksiat. Menjadikan maksiat tu kecil. Alah kecil je maksiat ni. Kecil dosa ni. Apa sangat dosa ni. Kita kan ada baik yang lain. Kalaupun kita buat dosa ni, kebaikan kita lain kan banyak. Alah ngumpat sekali-sekali apa salahnya. Ustaz, apa salahnya tu. Tentang benda maksiat ni, jangan kita pandang dia kecil. Sebab tu sebagian ulama kata, kalau kita pandang maksiat tu kecil, maka dia besar. Kerana sifat kita meremehkannya. Istighfar. Mempersendakan. Tata dosa ni semua kita anggap bahaya pada kita. Rumah kita, kalau bocor kecil pun kita rasa bahaya ni. Nanti besar. Kita kereta kita bunyi tek-tek-tek sikit. Kita rasa ni kena ambil tindakan cepat. Nanti takut jadi melarat. Kerana kita cakna tu tinggi. Ada orang tak kisahlah sikit je. Sikit tahu-tahu meletup je. Iblis, dia sentiasa bisikkan pada kita dosa tu kecil. Dan diberitahu kepada kita, kita pun buat baik banyak. Atas setengah orang, dosa besar pun nampak kecil. Jangan kata dosa kecil tu. Alah minum arak, tak apa. Pandai kita pergi umrah. Kita cover balik. Ah, tak apalah tipu orang. Lepas tu kita sedekah juga duit tipu orang ni. Tipu orang, kemudian sedekah. Dia ingat dosa tu sekecil itu. Dia boleh dipadam-padam seumpama itu, semudah itu. Tuan-tuan, dosa ini pertama-tama dipadamkan dengan penyesalan. Pertama-tama dosa itu dipadamkan dengan sesal. Seorang yang tinggalkan dosa tanpa menyesal, dia belum taubat. Sebab itu disebut an-nadamu taubah. Menyesal itulah permulaan taubat. Saya dah tak buat benda tu. Awak menyesal tak buat benda tu? Tak menyesal. Awak tak taubat lagi. Kerana menyesal itu fitrah keimanan dipanggil. Siapa pun bila buat jahat datang menyesal, datang fitrah keimanan dia. Bila Allah nak berikan keimanan itu menetap di hati, maka dia menyesal pada semua maksiat yang dia buat. Dan kalau kuat dia punya pancaran imannya, dia terus mengingati maksiat yang dia buat dan terus menyesal dan menyesal. Nak pula dulu saya buat macam tu. Kenapa? Duk menyesal, duk fikir. Tentu para sahabat ridwanullah yang ajma'in, antara akhlak mereka, kehebatan mereka, mereka tak pernah lupa dosa mereka. Kadang mereka termenung teringat, kenapa aku buat benda tu. Padahal mereka dah sampai kedudukan yang hebat. Tapi masih kenang lagi maksiat. Ini seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, dia buat satu kesilapan peperangan. Kesilapannya ialah bila seorang tadi musuh, bila Usama sudah angkat pedang, maka dia pun mengucap La ilaha illallah. Maka Usama bunuh. Sebab ni orang kafir cakap ni nak selamat. Sampai berita tadi pada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah menegurnya. Rasulullah menyatakan, halan syaqaqta qalbah. Apakah kamu sanggup belah dadanya untuk mengatakan dia tidak ikhlas? Untuk mengatakan bahawa dia buat tadi sebab nak lari daripada dibunuh. Ya Rasulullah, firara minal maut. Ya Rasulullah, dia mengucap tadi sebab nak selamat nyawa. Firara minal maut. Tapi itu bukan alasan dia. Dia mengucap di Islam. Dia tujuan nak kahwin, nak apa, itu bukan kita punya apa ni urusan. Sebab dia masuk Islam tak ikhlas tu, nak kahwin, nak projek. Itu bukan urusan awak. Bila sebut la ilaha illallah, dia Islam, di sisi Allah, awak kena pelihara darah dia. Jaga maruah dia. Dia kata, kalau kita tahu dia tak ikhlas, tak, itu bukan urusan kita. Bila Usama, dia Allah Ta'ala anhu, yang dia mengucap, dia tetap pun. Dia kata, ini firaran minal maut. Ini cuma nak selamat nyawa. Nabi kata, halan syaqaqta qalbah. Kamu belah dada dia. Semenjak hari itu, Usama bersumpah tidak akan membunuh orang Islam. Sebenarnya dalam konflik Muawiyah dengan Ali, dia tak memihak pada sesiapa. Dia tak nak lagi. Dia cukup menyesal apa yang dia buat dulu. Walau itu bukan sengaja. Kerana ada takwilan. Ini diceritakan salah seorang lagi tentera Islam.
yang juga membunuh orang menyebut la ilaha illallah sesudah dia tahu tak boleh selamat menaikkan menyebut kalimah tadi. Maka dia membunuhnya. Selama 7 hari, 7 malam ditegur. Dibuat seperti dibuat satu kesalahan besar sangat. Memang besar. Walau dia seorang pejuang yang menghambakan diri dan perjuangan. Dia mereka tak bertoleransi dengan dosa dan kesilapan. Walaupun dosa bersifat kesilapan pun dikira. Jangan. Sebab itu para sahabat takut. Kata mereka, kami melihat dosa itulah sekecil mana bagaikan gunung menghempak kepala kami. Takut. Orang munafik, dia melihat dosa bagaikan lalat yang hinggap ke hidung di halau itu. Dosa besar. Orang beriman, dosa kecil nampak macam gunung nak hempak atas kepala. Tetapi ini, bila kita ada iman, kita tak akan perkecilkan mana-mana dosa. Kita ngumpat satu perkataan, boleh takutlah. Takut jejas amalan kita yang lain semua-semuanya. Kita tipu orang 5 sen pun takut. Atau balik 5 sen kita. Kadang-kadang kita pergi kedai makan, makan-makan, ada lauk yang kita lupa beritahu. Ini jenis. Di kedai kata, makan apa tadi? Kita pun sebut makan-makan. Dengar jujur. Tertinggal berapa lauk? Tak beritahu. Balik rumah tak tidur. Rasa makan-makan orang bukanlah sengaja pun. Tak ingat nak beritahu. Pergi repeat balik. Sebab apa nak bayar yang tu balik? Takut. Kita bayangkan bila orang beriman, ketakutan dia macam tu. Tak fikir dia nak tipu orang. Tak fikir dia. Kadang-kadang siap tanya 3-4 kali, ni dah bayar belum ni? Ni dah kira belum? Takut tak bayar ni? Saya takut ni makan, dah harap. Padahal bukan sengaja dia. Dia tetap minta jurukira ni takut ataupun buat. Confirm ni. Ni air ni dah kira belum? Ni dah kira belum? Biarlah terlebih, bayar mahal saya tak kisah. Jangan saya terkurang beri hak awak. Ni takut dia kerana ada iman. Tapi iblis, syaitan, dia ajar manusia perkecilkan dosa. Yang kecil memang dosa dia anggap kecil sungguh, lekat celah hidung je, lekat celah gigi. Yang besar pun kecil. Itu adalah senjata syaitan. Sebab itu kita orang beriman jangan pernah menganggap dosa tu kecil. Walaupun dia sebut pembahagian dosa tu ada kecil, ada besar. Itu pembahagian ilmu. Bukan pembahagian disebut ketakutan kita pada Allah. Kemudian yang kelima, jalannya ialah tas'ibul amri alal insan ba'da taubah. Dia menyusah-nyusahkan hal-hal kebaikan kepada kita. Setiap benda baik nampak susahlah, dia tas'ib. Menghadirkan rasa susah. Kata kita nak ngaji Quran, susahlah cetuk guru Quran. Dia susahkan kita. Padahal tak susah pun untuk guru Quran ni, tapi setan kata susah-susah. Kalau ada pun tak mengira usahak. So bayar mahal lah benda lah. Hal dunia tak ada pula difikir macam tu. Dia ni kerja setan. Susah lah nak ikut kuliah ni. Tak ada kuliah sekarang. Pulak tak ada kuliah. Belambak kuliah. Susah sebab nak pergi pun petang dah. Lewat dah nak maghrib. Start tu mengaduk gini. Dia ayat-ayat susah dia. Dia panggil tas'ib. Ini senjata setan. Kita bila buat baik, jadi dibentangkan depan kita alasan-alasan susah. Nak kiamulai, susah nak bangun kiamulai pagi malam. Bangun malam takut ngantuk pagi esok. Kita pun ada kerja, tak cukup tidur. Orang kata tak cukup tidur, pendek umur. Sebab saya baca saat ni, cara-cara panjang umur, tidur kena cukup. Tu saya tidur juga dalam kuliah sikit saat nak suruh cukup tu, biar panjang umur. Fikir cara sekular ni. Panjang umur tidur cukup. Tetapi kita tak nafi asas dia cukup tu penting. Tapi tak sampai mengerugikan akhirat. Sila tidur yang cukup. Tapi jangan rugikan akhirat kerana kita nak cukupkan tidur. Kita pula ada satu solusi baik. Saya nak kiam mulai. Kalau saya bangun tidur tak cukup. Saya ni jenis darah tinggi. Kalau bangun awak sangat kepala tintong tak? Tak boleh. Dengan keluar-keluar subuh sahaja saya tak pergi lepas tu. Kalau saya bangun. Awak tidur ke apa? Kedua pagi. Sebab tu tak boleh bangun. Tidur awal. Lepas isyak tidur. Lepas solat isyak, terus tidur. Tidur. Ada kerja-kerja apa? Tengok TV. Tengok bola. Ini semua merugikan kita. Amalkan, tentu para sahabat, bahkan Imam Al-Ghazali bila cerita tentang bagaimana benda yang membantu kita kiam lah. Tidur awal. Tidur awal. Kita umur pencin ni tidur lambat sebab apa? Geng-geng pencin ni tidur lambat sebab apa? My game. Tidur lambat. Tengok TV ni. Tengok itu.
kita lepas isyak, kata isyak sekarang lepas tengah pukul 9 tidur. Kalau kita tidur pukul 9, cukup tidur sekalipun insyaAllah pukul 4 pagi boleh bangun. Amalkan tidur awal. Kalau orang beri alasan tak cukup tidur nak bangun qiyam, tidur awal. Rahmat kita banyak kelebihannya. Jadi perhatikan, bila kita nak buat baik, kita nampak macam jalan sukar, itu syaitan sedang bentangkan. Nak kuliah macam payah alasan dia. Nak qiyam mulai payah, baca Quran macam payah. Semua benda nak buat payah. Tapi bila buat maksiat semua senang. Semua senang, semua hamparannya mudah. Keluar duit pun senang, masa pun banyak. Ni boleh ambil cuti dah. Saya dah simpan cuti untuk ke Cameron Highland. Dah simpan. Bila nak Cameron? 2025 dah simpan. Saya dah simpan cuti nak pergi Maldives. Habis awak simpan tak cuti nak etika Ramadan ni? Oh, tak fikir pula. Saya tengoklah kalau sempat. Nak tengok. Padahal benda tu kita rancang. Kita tahu Ramadan 10 hari terhebat untuk etika. Rancang cuti untuk hari tu. Khususnya hari ganjil ni cuti. Ni untuk pergi Korea dah rancang. Nak pergi Vietnam dah rancang. Vietnam pergi apa? Nak minum kopi Vietnam je, kopi tenggit. Ni kat sini berlambak. Nak pakai baju Vietnam, Ustaz? Kat masa berlambak je baju Vietnam, ambil. Nak masuk lubang perang tu, Ustaz? Tak apa, tunggu masuk lubang kubur ni. Lagi lawas. Jadi, ceritanya, kita tak marah lah nak pergi Vietnam ke apa. Pergilah nak pergi. Maksud saya ialah perancangan. Kita kan hal kita suka, perancangan tu ada. Walau dia ni sibuk ni, kerja sibuk. Tapi dia boleh rancang untuk cuti berminggu lamanya. Sibuk kerja ni. Tapi hal dunia lah dia rancang. Mana hal akhirat? Cuba rancang. Kita rancang elok-elok. Saya ni 2 minggu nak pergi ngaji Quran. Sampai khatam Quran. Rancang elok-elok. Sampai nampak senang. Kita rancang elok-elok. Ni 2 minggu kita nak pergi umrah. Rancang elok-elok kita nak pergi haji. Kita rancang elok-elok. Saya nak buat kuliah intensif. Sekali kuliah intensif. Cuti-cuti kita ada ni rancang elok-elok untuk akhirat. Ni tak. Semua cuti untuk dunia pula ke? Ni start balik kampung mak saya. Ni balik kampung ayah saya pula. Lepas tu kampung saya. Lepas tu kampung suami saya. Lepas tu kampung abang kak saya. Berapa banyak kampung kau ada ni? Kampung akhirat tak nak balik. Dia cutinya semua untuk dunia. Kita tak marah balik kampung. Kita pun balik kampung. Maksud saya ialah, dalam hal ketaatan, bila suruh buat, hari kerja dia kata dia kerja, hari cuti dia kata balik kampung. Dia pilih dia nak belajar. Awak ni kenapa tak ada kuliah? Kerja Ustaz balik maghrib. Kadang shift tak tentu ala. Hari cuti kita tanya Ustaz. Kita tanya pula. Ni cuti-cuti tak pergi kuliah. Cuti kita balik kampung Ustaz. Habis bila awak nak datang kuliah? Saya pun tak tahu. Jadi macam mana awak hidup tanpa kuliah? Hidup tanpa bimbingan agama? Macam mana awak nak tahu halah haram dosa pahala? Siapa beri nak beri nasihat awak dengan umur tua macam awak ni? Sebab manusia ni, dia mati akan buat ikut kebiasaan dia. Seorang tu bila dekat nak mati, dia akan buat benda menjadi kebiasaan dia. Nanti bimbal-bimbal kat mati, kita duduk zikir balik kampung, balik kampung, balik kampung. Ada satu kisah kami dengar, seorang ulama cerita. Ada seorang hamba Allah ni kerjanya baca Quran, dia suka baca Quran. Sekali dia baca Quran, dia kata, ma ahla hadhihi tilawah, ma ahla hadzal Quran. Oh, manisnya Quran ni. Dibaca-baca. Akhirnya satu hari dia jatuh sakit. Orang menyangka sakit tu dia akan mati. Teruk sakit dia. Wa mughma alaihi, pengsan dia. Tapi walau dia pengsan, mulut dia kemak-kamik baca Quran. Anak-anak dia tengok. Dan seorang ulama melawat ziarah dia, tengok dia baca Quran dan kadang dia pengsan. Lalu bila dia sedar, dah okey, pulih. Anak kita, abah, apa masa sakit tu apa ada baca Quran? Ya, aku tak sedar pun. Ulama ni betul-betul, saya juga saya saksikan benda tu. Maknanya apa? Kali dah biasa macam tu. Hatta dia pengsan pun mulut dia kumat kami baca Quran. Hatta dia pengsan sekalipun. Kita ni kita bimbang tuan-tuan bila dekat mati. Benda yang kita kumat kami kan ni. Apa yang kita kumat kami kan? Maksudnya, kalau kita tak membentuk diri kita mentaati Allah dan mengatasi kesukaran mentaati Allah, maka kita bimbang kita ada masalah. Kita bimbang. Ia menunggu rahmat Allah luas untuk kita. Tapi apa pun kita nak cari solusi dia. Dalam buat baik, kalau nampak dia macam susah, cari sampai kita nampak dia senang. Cari usaha. Biar nampak senang. Sebab saya kata hal dunia
ternyata amat senang. Buat apa pun hari dunia macam alhamdulillah mudah. Ni beratur tiga line pun tak apa untuk hari dunia. Dan akhirat susah sikit je, kena parking jauh sikit je, tak nak pergi lah. Kenapa tak pergi surah masjid? Parking jauh, sakit lutut. Dia pergi mall, parking tingkat 8. Sampai sesat mana kereta dia ni, cari. Dia mall, padahal bukan membeli belah pun, tengok orang beli belah je. Dia cuma belah je, tak beli. Tapi dia sanggup, tolak kursi roda. Tapi bila cerita buat ibadat, cerita parking jauh lah. Lampu berapa gelap sikit, ustaz. Ekon tak sejuk lah, semua dia cerita. Padahal dia pergi makan tu, sampai berpeluh macam mana dia peluh, dia okey je. Dia pergi surau, kipas tu slow sikit, dia marah kata. Surau tu tak sedap lah, ekong atau kipas slow tu saya tak pergi. Tapi tempat lain yang macam panah macam neraka boleh pergi. Mana berpeluh, oh boleh dia. Maksudnya, kerja syaitan, dia akan menampakkan hal taat itu susah. Hal bersifat maksiat senang. Maka ni yang kita nak lawan ni. Setiap kali kita tengok kebaikan tu macam ada kesukaran, cuba buat. Cuba buatkan dia jadi mudah. Supaya kita dapat atau tak menjadi tentera-tentera syaitan. Dan yang keenam ialah tabi'is. Dia menjadikan kita sentiasa putus asa. Saya ni dosa banyak, ustaz. Allah ampun ke dosa? Setan lah tu cakap macam tu. Allah ampun dosa kamu walau banyak macam mana pun. Walau dosa kamu penuh ke langit, penuh bumi, Allah akan penuhinya dengan keampunan. Walau dosa kamu bagaikan banjaran gunung ganang, Allah akan limpahi dengan lautan keampunan. Tapi syaitan kata tak boleh taubat dah, kamu teruk sangat. Tukar jantina berapa kali dah kamu ni. Syaitan ni. Memang dah ahli neraka geng aku ni. Aku lantik SU dah kamu ni. Maksudnya rapat dia dengan perbuatan syaitan. Dengan tatu penuh badan, tak boleh dah. Mau jadi baik pun orang tolak dah. Itu syaitan. Dia buat tabi'is. Menjadikan seorang tu putus asa dengan rahmat Allah. Tetapi kita jangan menjadi mulut-mulut syaitan. Sewaktu ada hamba Allah nak taubat, kau tak boleh dah taubat. Kau teruk sangatlah. Itu mulut syaitan. Siapa pun datang nak bertaubat, teruk mana pun dia, jalan taubat terbuka. Jangan putus asakan. Katakan rahmat Allah itu luas. Awak ni jahat macam mana pun, kalau awak taubat Allah terima. Awak ni teruk macam mana pun, saya teruk ni, saya buat tu, buat ni, tak apa, Allah terima. Sebab saya kadang berzina dalam masjid, Allah terima. Allah terima. Ada seorang hamba Allah, dia datang, dia mengadu pada kita, pada saya. Sebab saya buat dosa besar sangat. Saya tahu benda dosa besar. Kita kan berzina dalam masjid. Saya tanya, macam mana awak boleh berzina dalam masjid? Dia pun cerita saya, kita orang keluar malam. Malam nak balik tidur, takut kita tidur masjid. Dan di situ kita buat. Tapi saya dah taubat. Saya tak nak. Saya rasa macam salahnya. Ya, berat tekanan dia. Kita pintu taubat terbuka, tak ada masalah. Awak buat macam mana pun kejahatan awak, sekiranya awak benar-benar taubat, Allah terima. Tuan, jangan kita menjadi wakil syaitan untuk kata, teruk awak ni, tuan tak terima, neraka awak ni. Tuan-tuan, jangan nerakakan orang itu. Kerana rahmat Allah itu luas. Tabi'is adalah jalan syaitan. Yang ketujuh ialah al-ghadab, marah. Marah ialah jalan syaitan. Sehingga kata para ulama, bila ditanya kepada iblis, bima ghalabta bani Adam, bima ghalabta bani Adam, dengan senjata apa kamu kalahkan keturunan Adam? Maka kata iblis dengan dua. Yang pertama, indal ghadabi, yang kedua indal hawa. Ketika mana dia marah, aku boleh berjaya kalahkan dia. Yang kedua, indal hawa, ketika hawa nafsunya kuat. Itu tuan-tuan tengok orang bila dia berzina tu, sebab dia tengok nafsunya terlalu kuat masa tu, tak boleh nak alang masa tu. Syaitan dengan mudah masuk, maka dia pun buat. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, jangan sampai hawa nafsu tu membangkit jauh, ataupun kita katakan pergi jauh sehingga kuasai kita. Sekala ada seorang lelaki tadi, dia tengok seorang perempuan lalu melekat di hatinya, cepat-cepat datangi isteri dia. Kenapa? Isterinya ada apa yang perempuan tu ada. Maksudnya nafsunya. Kalau ada seorang lelaki, kata Nabi SAW, dia ni tengok perempuan, lepas tu ada sesuatu. Kita kan lelaki bila tengok perempuan lawa, ada sesuatu. Maksudnya memilikinya secara syahwat. Maka kata Nabi SAW, فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ
hendaklah dia cepat-cepat bersama dengan isterinya. Kerana apa yang ada pada perempuan itu ada pada isterinya. Macam keinginan kita nak syahwat tu, isteri kita dah ada. Maka cepat-cepat padamkan nafsu. Jangan sampai biarkan. Bila biarkan, akhirnya terjebak dengan zina. Padahal logiknya dia dah baik, dah bagus. Bagus. Hatta bila Junayd al-Baghdadi tanya, apakah wali boleh berzina? Ya. Hatta wali pun dia mungkin terjebak dengan zina. Dan apakah sesudah itu dia boleh menjadi wali kembali? Ya. Boleh. Bila dia taubat. Ini nak beritahu benda tu, zina ni, zina hawa nafsu. Hatta orang baik pun terjebak. Yang kata orang-orang yang memang hidup dia macam tu, yang baik ni baik, bagus, sopan santun, jaga agama. Tapi kalau disilap jalan, dia boleh terjebak. Walaupun dia punya natijahnya berlainan, dia menyesal. Berbanding orang memang kerjanya memang zina. Maksud saya dia boleh terjebak. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Maimun, jangan kamu berdua-duaan dengan perempuan walaupun perempuan tu tua. Walaupun perempuan tu umur 80 pun jangan. Kena bahaya. Ini laki, katakan laki. Perempuan ni kita kalau umur 80. Laki tengok orang perempuan umur 80 tak ada apa dah. Ya tak ada apa kata kita. Tapi syaitan dia boleh solek balik perempuan tu nampak lawa. Eh macam lawa. Akhirnya terjebak dengan zina. Eh begitu teruk nafsu. Nafsu teruk. Kata nafsu ni yang kita ingat yang comel-comel je kita nak. Jadi nafsu ni bila datang hak buruk uduh pun nak juga. Sebab nafsu. Sebab itu syaitan kata, aku kalahkan anak Adam dalam dua kondisi. Pertama ketika dia marah. Yang kedua ketika hawa nafsu menguasai dirinya. Yang saya sebut dia, hatta kalau dia seorang yang bagus agama boleh terjebak. Kita ni dah ustaz misalnya, dah mengajar agama. Boleh terjebak? Boleh. Kalau tidak berhati-hati dengan hal tadi boleh terjebak. Itu amat menakutkan ramai orang. Sebab itu saya bawa pesan Umar bin Abdul Aziz kepada Maimun bin Mihran. Wahai Maimun, jangan kamu berduaan dengan wanita sekalipun perempuan tu tua. Kita kata, Ustaz, kita panggil nenek. Bukan nenek, Ustaz. Atas pun nenek. Jangan pun nama tu. Atas pun nenek pun. Kalau dia bukan mahram kamu, biar ada yang teman. Biar ada orang lain. Atau kalau perlu juga jumpa, jumpa tempat terbuka. Bukan tempat tertutup. Kerana syaitan datang menghiasi benda tu. Yang nampak, kita nampak buruk. Tuan-tuan, Al-Aziz buruk pun orang beli mahal. Untung dakat buruk pun orang beli mahal. Sebab nampak lawa juga dia. Pada kita ni, dah ada duit misal kata, tak fikir nak beli Honda. Honda apa? Mata belalang ke mata bulat. Honda C50. Buruk itu kalau bawa pun tak sampai masjid tu. Dah tua sangat tapi ada peminat dia. Dia beli RM50,000. Itu motor buruk pun nampak lawa. Ini kan perempuan. Lagi lawa. Kata Ustaz, perempuan ni anti. 80 umur. Setan bisikkan boleh terjebak dia. Jadi tuan-tuan jangan heran benda tu. Nafsu. Kalau nafsu boleh tengok saya sebut tadi. Motor zaman lama-lama tu orang boleh beli lagi. Dah tayar pun tak ada. Beli minat Ustaz. Berapa orang beli ni? RM80,000. RM80,000 nak ke mana? Tak ke mana, tak kat rumah je Ustaz. Nak naik, tak boleh naik mana-mana Ustaz ni. Kalau start pun tak start hidup injing dia. Tapi kenangan. Jadi saya pergi satu kedai. Kedai tadi jual jang buruk-buruk. Ada pembeli dia jang buruk. Jang zaman dulu tu. Yang pusing-pusing-pusing. Dia pusing pun dia tak gerak dah. Tempat tua sangat jang tu. Tapi dia beli. Mahal pula harga dia. Kalau benda-benda buruk yang orang nama antik ni, nafsu manusia masih ada. Apatah lagi benda yang paling hebat atas dunia namanya wanita. Wanita ni nikmat yang paling hebat atas dunia. Hatta kalau dia tua pun bahaya. Yang kata yang muda-muda tu, supaya kita berhati-hati. Sebab syaitan tahu kelemahan manusia. Dan kita tahu kelemahan kita untuk kita baiki. Ini sebahagian insyaAllah kita sambung kembali. Jalan syaitan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.